Olimpiade Tokyo 2020 pada tahun 2021 akhirnya berakhir. Tulis Gracia dikutip dari akun Instagram @gracepoli pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Melihat kembali ke tahun lalu ketika acara olahraga besar di dunia ini harus ditunda. Hati saya hancur karena saya pikir impian saya untuk bermain di Olimpiade Tokyo 2020 tidak memiliki peluang. Ujar Gracia. Melalui pesan di Instagramnya, Gracia ingin mengucapkan terima kasih kepada Komite Olimpiade Internasional IOC, dan pemerintah Jepang yang telah mewujudkan impian para atlet di seluruh dunia. Melalui pesan ini saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada IOC dan pemerintah Jepang yang telah mewujudkan impian para atlet top di seluruh dunia ini. Kami senang dan bersyukur, ungkap Gracia. Setelah partai final berlangsung, Gracia juga sempat berbicara dengan Presiden IOC untuk mengucapkan terima kasih. Saya berkesempatan setelah pertandingan final, berbicara dengan Presiden IOC Komite Olimpiade Internasional, untuk mengucapkan terima kasih atas Olimpiade ini, sambungnya. Menurut Gracia, Olimpiade telah mengajarkan banyak pelajaran yang cukup berharga selama dirinya bertanding di ajang tersebut. Olimpiade mengajari saya untuk memiliki mimpi yang mustahil. Olimpiade mengajari saya untuk membawa sportivitas atas musuh. Olimpiade telah membawa saya ke level lain sebagai manusia di dunia ini, jelas Gracia. Di akhir kalimat, Gracia menyampaikan pesan yang menyiratkan Olimpiade Tokyo 2020 adalah Olimpiade terakhirnya.